Final Open Turnamen Voli Indoor Pelajar Sekalimantan Timur yang memperebutkan Piala Wali Kota Samarinda yang berlangsung di Gedung Olahraga Segiri Samarinda dari tanggal 12 sampai 15 Desember 2016. Untuk kelompok putri di babak final dari SMA 1 Samarinda berhadapan dengan Skoy Kaltim. Namun dalam perhelatan perebutan juara 1 di babak final kelompok putri kali ini, memang Skoy Kaltim masih berat untuk mengalahkan tim SMA 1 Samarinda. Juga terlihat dari perolehan angka memang cukup jauh dan akhirnya SMA 1 Samarinda berhasil menundukkan tim Skoy Kaltim dengan skor 3 set. Kemudian dari Open Turnamen Voli Indoor Pelajar kali ini dan yang pertama dilaksanakan di Samarinda, Wali Kota Haji Sari Jaang berharap untuk lebih ditingkatkan dengan harapan agar para atlet-atlet yang berbakat bisa bermunculan. Selamat datang kembali di acara yang dilaksanakan ini. Juga Pak Dinas Pemuda dan Olahraga. Karena bagaimanapun, pembinaan itu akan terlihat hasilnya apabila turnamen-turnamen itu memang harus dilaksanakan. Dan harus diakibatkan, dia juga memberikan juga informasi dan koreksi bagi klub-klub dan juga bagi pelatih melihat bagaimana potensi, bagaimana keberhasilan di dalam hal pembinaan dan melatih anak-anaknya. Walaupun ini bagaimanapun mempunyai hubungan emosional yang sangat dekat sama saya. Memang di PON di Papua nanti. Ya, sebagai pengurus kita akan sangat berharap dalam pencapaian target tersebut kita akan berusaha masuk di ranah 4 besar. Yang jelas persaingan itu ada dengan Pulau Jawa dan Sulawesi. Tetapi dengan melihat potensi adik-adik kita yang begitu besar, semangat yang begitu tinggi, kita sangat antusias dan insya Allah kita akan berusaha untuk mempersiapkan secara dini bagaimana ke depan bahwa adik-adik kita bisa berbuat maksimal di PON Papua yang akan datang. Untuk di babak final kelompok putra dari SMA 3 Bontang berhadapan dengan SMK YPM Tenggarong. Ini merupakan salah satu partai yang bergensi. Kemudian dalam perhelatan dua tim tersebut memang sangat ketat dan saling kejar-kejaran angka sampai kedudukan skor 5 set. Dan akhirnya dimenangkan oleh tim voli dari SMA Negeri 3 Bontang dengan skor angka terakhir 15-12.
Oleh karenanya, dengan kejuaraan ini, Ketua PBFSI Kota Samarinda Haji Muslimin juga berharap kepada seluruh atlet voli pelajar se-Kalimantan Timur agar terus berlatih dan mengikuti pertandingan-pertandingan yang dilaksanakan. Dengan alasan bahwa atlet tidak hanya mencari bakat, akan tetapi dengan mengikuti pertandingan pada event-event tingkat daerah, juga melatih kepercayaan diri para atlet untuk menghadapi pertandingan yang lebih besar nantinya. Demikian liputan GATV Online dari Gedung Olahraga Segiri Samarinda. Oke. Okay.